guna menjalankan amanah Tridharma Perguruan Tinggi. Tim dosen teknik sipil Universitas PGRI Palembang UPGRIP menggelar pengabdian kepada masyarakat PKM di SMAN 2 Keluang Mubah. Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Kegiatan tersebut digelar dalam wujud sosialisasi penggunaan alat bending tekuk besi begel dengan sistem portable kepada guru dan siswa di SMA Negeri 2 Keluang Mubah. PKM tersebut dihadiri oleh Kepala SMA Negeri 2 Keluang Mubah, Suhaidi, SPD beserta staf, guru dan siswa-siswi. Dekan Fakultas Teknik Insinyur Amiwarti, STMT serta tim PKM Teknik Sipil yang diketuai oleh Insinyur Heri Purwanto, STMT, IPM ASEAN Engineering yang beranggotakan Insinyur Adiguna, STMSI, Syahril Al-Zahri, STMT, IPM, Insinyur Amiwarti, STMT, Dr. Insinyur M. Firdaus, STMT, IPM, Insinyur Agus Setiobudi, STMSI, Insinyur Revanda Kurniawan, STMM dan dibantu oleh mahasiswa Amanda Hani Ayu Lestari. Kepala SMA Negeri 2 Keluang Mubah, Suhaidi, SPD dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini dan diharapkan anak-anak dapat mengikuti dengan baik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang telah dilaksanakan, suatu kebanggaan bagi kami warga SMA Negeri 2 Keluang Mubah atas kedatangan Bapak Ibu dosen dari Prodi Teknik Sipil UPGRIP. Semoga UPGRIP terus memberikan support kepada sekolah ini baik dalam hal PKM, PPL dan lainnya, ujarnya. Sementara itu Insinyur Amiwarti, STMT mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan PKM. Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan dan bermanfaat. Selain memberikan sambutan, Amiwarti juga dalam kesempatan ini kembali mempromosikan UPGRIP, baik itu mengenai fakultas yang ada, sarana dan prasarana yang dimiliki serta beasiswa untuk mahasiswa dan keunggulan lainnya yang dimiliki oleh UPGRIP. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi. Bertindak sebagai pemateri yaitu Insinyur Adiguna, STMSI dengan materi jenis-jenis dan tipe rumah sederhana. Insinyur Heri Purwanto, STMT, IPM, ASEAN Engineering dengan materi jenis-jenis besi begel dalam perakitan besi. Syahril Al-Zahri, STMT, IPM dengan materi manfaat alat tekuk besi begel sederhana untuk masyarakat. Insinyur Amiwarti, STMT dengan materi proses perakitan besi sluf dan kolom pada rumah sederhana. Dr. Insinyur M. Firdaus, STMT, IPM dengan materi proses kerja alat tekuk besi portable. Setelah materi, dilaksanakan pula pengenalan alat dan praktek cara penggunaannya oleh Insinyur Agus Setiobudi, STMSI dan Insinyur Revanda Kurniawan, STMM. Siswa diberikan kesempatan untuk mencoba langsung alat bending portable yang telah dirancang dengan sederhana namun fungsional. Melalui kegiatan ini, Universitas PGRI Palembang berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong inovasi di bidang teknik sipil dan membantu masyarakat memanfaatkan teknologi yang lebih praktis. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang terus berupaya memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain diisi dengan PKM, dalam kegiatan ini telah terjalin kesepakatan dan penandatanganan Memorandum of Agreement, MOA antara Fakultas Teknik UPGRIP dengan Kepala SMA Negeri 2 Keluang Mubah, dan penandatanganan Implementation of Arrangement IA antara Prodi Teknik Kimia, Prodi Teknik Elektro, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Informatika dengan SMA Negeri 2 Keluang Mubah. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kedepannya kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia baik itu untuk masyarakat ataupun lembaga